Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara-saudara Jemaat Gereja Kristus Ketapang yang Tuhan Yesus kasihi. Mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan yang hingga saat ini kita rasakan. Kita masih bisa beribadah di minggu awal bulan Juni ini secara online dari rumah kita masing-masing. Kami sangat berharap Bapak Ibu dapat menyampaikan informasi akan ibadah ini kepada kerabat saudara-saudara kita, sehingga mereka pun dapat mengikuti ibadah online ini. Informasi ibadah online dapat dilihat pada akun Instagram dan mobile apps Gereja Kristus Ketapang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, melalui ibadah minggu ini kita akan belajar untuk peran dan karya Allah Tritunggal yang akan terus menyertai orang percaya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita semakin bersyukur dan bersandar penuh pada kasih karunia yang dari Allah Tritunggal. Jemaat yang dikasihi, marilah kita datang kepada-Nya dalam ibadah ini dengan berlandaskan kebenaran firman Tuhan dalam Mazmur 145 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ketiga. Puji-pujian dari Daud. Aku hendak mengagungkan Engkau, ya Allahku, ya Raja, dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Kita sambut akan firman Tuhan ini dengan menyanyikan pujian hormat bagi Allah. Pertolongan kita dalam ibadah ini adalah dari Allah Tritunggal yang menciptakan langit dan bumi, yang tetap setia dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus Tuhan kita, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, nas pembimbing pada hari ini diambil dari Mazmur pasal 8
ayat 2 sampai ayat yang ke-10, demikian firman Tuhan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langitmu buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Amin. Kita bersyukur kita memiliki Allah yang sungguh mengasihi kita karena Dia Tuhan. Kita sambut nats pembimbing kita dengan menaikkan pujian Hanya Dia Tuhan. Pujian hanya Dia.
hukum Tuhan bagi kita pada pagi hari ini terambil dari 1 Yohanes 3 ayat yang ke-23 hingga ayatnya yang ke-24. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu roh yang telah ia karuniakan kepada kita. Bapak, ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita datang di hadapan Tuhan, mengakui akan segala dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, terima kasih untuk kesempatan di mana kami boleh datang memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan. Bahkan kami mendapatkan kesempatan untuk mengakui segala dosa dan pelanggaran kami. Kau menilik setiap hati kami ya Tuhan. Setiap seruan memohon pengampunan yang dari Tuhan. Sucikanlah kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami. Pimpinlah supaya kami mau menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Tuhan setiap hari, supaya kami tidak hidup di dalam dosa. Terima kasih untuk pengampunan yang dari Tuhan, anugerah yang begitu besar dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menaikkan syukur dan doa kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, berita anugerah pada hari ini diambil dari Yohanes pasal yang ketiga, ayat 16 sampai ayat 18 yang berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai hamba Yesus Kristus, saya memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku bagi kita dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Mengucap syukur untuk setiap pengampunan atas setiap dosa yang kita lakukan. Mari kita nyatakan syukur kita melalui pujian Give Thanks. Give thanks to the Holy One.
Bapak, Ibu, Saudara,
Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Sebelum kita bersama-sama akan membaca firman dan merenungkannya, mari kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, kami bersyukur jika hari ini kami boleh bersama-sama beribadah, mempersembahkan hormat puji syukur kami kepada Tuhan Yesus yang sangat mengasihi kami. Dan saat ini kami mau membuka hati hidup kami bagi kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah di tengah-tengah kami, karena dengan pendengaran kami akan firman-Mu, iman kami boleh bertumbuh dan kami boleh mengenal Tuhan semakin dalam dan mengetahui kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Pimpinlah hamba-Mu yang sangat terbatas ini, mohon anugerah supaya hamba-Mu dapat menyampaikan apa yang Tuhan inginkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan syukur dan doa kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, tema firman Tuhan pada hari ini adalah Allah Tritunggal, sumber selamat kekal. Kita akan membuka kitab suci dari 2 Korintus pasal 13 ayat yang ke-13. 2 Korintus pasal yang ke-13 ayat 13. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, ini adalah kalimat penutup dari Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Kalimat ini juga merupakan doa berkat, di mana karya yang agung dari Allah Tritunggal disampaikan di dalam ayat penutup ini. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Saudara-saudara, berbicara tentang Allah Tritunggal, biasanya orang berkata, mengapa ada tiga tetapi disebut sebagai Allah yang Esa? Ada yang berkata, bukankah satu ditambah satu ditambah satu sama dengan tiga? Namun ada juga yang berkata, bagaimana kalau satu kali satu kali satu sama dengan satu? Nah, saudara-saudara, saya memperlihatkan lagi satu penjumlahan seperti yang ada di layar. Kalau saudara lihat, satu tambah satu tambah satu sama dengan, di layar ditulis ada, kita bisa melihat angka 11. Loh, kok bisa demikian? Mungkin bagi sebagian kita yang tidak mengerti penjumlahan ini, kita akan berkata, wah, pendetanya salah. Masa ada 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 11? Bapak, Ibu, Saudara, sebetulnya angka itu tidak kita baca sebagai angka 11. Penambahan 1 tambah 1 tambah 1 dalam bilangan biner disebut 1-1. Itu dalam penjumlahan biner. Ketiga macam penjumlahan ini, baik itu hukum penambahan, hukum perkalian, hukum penjumlahan biner, ini tidak ada yang salah. Namun, kita seringkali menghitung apa yang ada di dalam kekekalan itu, yaitu Allah sendiri, masuk ke dalam perhitungan kita. Padahal Allah itu adalah Allah yang tidak terbatas. Kita tidak mungkin membatasi Allah di dalam hitungan kita, saudara. Lalu bagaimana kita bisa mengenal Allah Tritunggal di dalam kehidupan kita? Alkitab berkata bahwa
Tuhanlah yang memperkenalkan dirinya kepada kita. Manusia tidak mampu mengenal Tuhan. Manusia tidak mampu bisa mengenal Allah Tritunggal dengan benar jika bukan Tuhan yang mewahyukan dirinya kepadanya. Di dalam Ibrani 1 ayat 1 sampai 2 dikatakan demikian. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantara nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Firman Tuhan berkata kepada kita bahwa Tuhan yang berfirman kepada manusia, Dia berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita. Itulah yang ditulis di dalam kitab Perjanjian Lama. Sehingga kita mulai perlahan-perlahan secara progresif makin lama makin mengenal siapa Tuhan itu. Kemudian dikatakan pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Di dalam Perjanjian Baru menulis tentang kedatangan Kristus Tuhan kita. Lalu murid-murid yang mendengarkan pengajarannya, para rasul memberitakan pengajaran yang dari Tuhan sehingga kita makin mengenal siapa Tuhan itu. Saudara-saudara, kata wahyu di dalam Alkitab memiliki pengertian membukakan selubung. Kalau saya ilustrasikan seperti kain hitam ini yang menyelubungi kita, ketika kita belum mendengarkan kebenaran firman, kita seperti memakai selubung hitam. Ketika wahyu Tuhan diberitakan, selubung ini dibukakan sehingga kita makin bisa mengenal Tuhan, makin tahu siapakah Tuhan yang kita sembah. Bapak Ibu Saudara, di dalam 2 Korintus 3 ayat 14 firman Tuhan berkata demikian. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan. Karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Saudara-saudara, Alkitab berkata kepada kita bahwa Tuhan menciptakan segala sesuatu. Tuhan juga menciptakan manusia. Tetapi Alkitab juga menyampaikan kepada kita manusia pernah jatuh dalam dosa. Oleh sebab itu manusia tidak dapat mengenal Tuhan dengan benar. Ada selubung yang menutupi hati pikiran mereka. Oleh Kristus Yesus Tuhan kita yang datang ke dalam dunia ini menebus dosa kita dan membuka selubung itu sehingga kita bisa mengenalnya lebih dalam lagi. Mengapa Yesus Kristus disebut Tuhan? Firman Tuhan berkata kepada kita di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 dan 14 dikatakan, pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan Firman itu adalah Allah. Alkitab menjelaskan kepada kita ada pribadi Allah, ada pribadi Firman dan Firman ini adalah Allah sederajat. Dia adalah Tuhan dan Firman ini telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Saudara-saudara, dialah Yesus Kristus yang kita kenal. Dia bukan hanya manusia sejati, tetapi dia adalah Allah yang sejati. Pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Bapak Ibu Saudara, di dalam 2 Korintus 13 ayat 13 yang kita baca, yang merupakan doa berkat yang berbicara tentang Tritunggal, dimulai dengan kalimat kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Kata kasih karunia atau grace itu berbicara tentang pengampunan, bicara mengenai penebusan.
Tanpa penebusan dan tanpa pengampunan, kita tidak bisa hidup benar di hadapan Tuhan. Kita tidak bisa mengenal Tuhan dengan benar. Oleh sebab itu, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus yang memampukan kita diperbaharui, memampukan hidup kita menjadi baru, memampukan kita mengenal Tuhan dengan benar. Di dalam Efesus 2 ayat 8-9 dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus membasuh dosa kita, menembus kita, dan memberi keselamatan kepada kita. Saudara-saudara, ada sebuah kisah tentang seorang penjahat yang oleh kasih karunia Allah diubahkan hidupnya menjadi seorang hamba Tuhan yang melayani Tuhan. Orang ini sebelum meninggal, dia menulis di batu nisan sebagai berikut. Batu nisan itu dia menulis John Newton, pendeta. Dahulu seorang yang tak beragama, tak bersusila, seorang tuan budak belian di Afrika. Oleh anugerah Tuhan dan juru selamat kita Yesus Kristus, ia dilindungi, ia dipulihkan, diampuni, dan ditunjuk untuk memberitakan kepercayaan yang dahulu hendak dimusnahkannya. Saudara-saudara, John Newton diubahkan oleh Tuhan, oleh kasih karunia, dari seorang penjahat menjadi seorang pendeta yang melayani. Dan lahirlah lagu pujian yang begitu indah yang ditulis olehnya, sangat besar anugerahnya yang selamatkanku. Ku tersesat, sekarang selamat oleh kasih kudus. Orang yang kedua, kisah orang kedua adalah William Cooper. Saudara-saudara, ibunya meninggal pada saat ia berumur 6 tahun. Dan waktu masih kecil dia sering dibuli, saudara. Dan William bertumbuh dengan susah karena dia mengalami gangguan batin dalam hidupnya. Dia mengalami pergumulan yang berat. Namun oleh anugerah Tuhan, dia dipertemukan dengan pendeta John Newton. Dan mereka bersama-sama kemudian oleh anugerah Tuhan dapat menerbitkan karya mereka pada tahun 1779. Ada 280 lagu dari John Newton dan 60 lagu dari William Cooper. William Cooper adalah seorang penulis puisi yang sangat indah. Tetapi justru ditulis saat hidupnya mengalami gangguan batin yang luar biasa. Orang yang dicap sakit jiwa dapat menciptakan puisi yang begitu indah. Ia pengikut Yesus Kristus yang tulus dan saleh. Ia sendiri sudah mewariskan kesaksiannya berupa hasil karyanya. Dari dirinya kemudian keluarlah syair lagu yang berjudul There is a Fountain. Tertumpah darah penebus di bukit Golgota. Lagu yang menjadi kekuatan yang mengingatkan kita akan kasih karunia Tuhan yang telah menebus dosa kita. Saudara-saudara, inilah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus, pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Karena kasihnya mati di atas kayu salib untuk menebus kita, menyelamatkan hidup kita. Yang kedua adalah kasih Allah Bapa
Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 10 dikatakan, inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Allah mengasihi kita karena Allah yang memiliki kita. Kita milik Tuhan, kita diciptakan oleh Tuhan. Kasihnya begitu besar dalam hidup kita. Saudara-saudara, ada sebuah ilustrasi tentang satu keluarga yang punya beberapa anak. Salah satu anak perempuannya ini nakal sekali. Orang tuanya sampai kewalahan. Di sekolah bikin masalah, di rumah juga membuat masalah. Seringkali orang tua ditelepon oleh kepala sekolah, lalu setiap kali ada bunyi dering telepon, papa mamanya sudah khawatir karena pasti dipanggil oleh kepala sekolah. Oleh sebab itu mereka sering juga mendisiplin anak, menghukum anak. Sampai saking nakalnya, ketika ada liburan sekolah, anak ini tidak diajak, tetapi anak perempuan ini dititipkan ke rumah neneknya. Nah, saudara-saudara, namun kenakalan anak ini tidak berhenti. Di satu liburan sekolah, orang tuanya kemudian memutuskan untuk mengubah cara mendidik anak. Orang tua kemudian membooking hotel, akan ke satu kota tertentu. Kemudian pada hari H di mana mereka akan pergi, sang anak perempuan berpikir bahwa dia tidak akan diajak, sebab selama ini apa yang dia lakukan itu selalu membuat masalah dan dia belum berubah. Tapi aneh, pada hari itu orang tuanya tetap mengajak dia dan pergi ke kota di mana mereka telah membooking hotel dan mereka akan menghabiskan liburan di sana. Keesokan harinya kemudian orang tuanya membawa ke satu tempat. Lalu anak ini begitu kaget. Wow, benarkah ini? Apakah papa mama sungguh mengajak saya ke tempat ini? Anak ini terkejut sebab tidak bisa dibayangkan sebelumnya. Tempat itu adalah Disneyland. Anak-anak sangat suka dan memimpikan untuk masuk ke tempat itu. Nah, saudara-saudara, orang tuanya mengatakan, iya benar, papa dan mama mengajak kamu ke tempat ini. Lalu mereka bersama-sama masuk ke dalam dan sepanjang hari mereka bermain di sana sampai akhirnya mereka pulang. Pada malam hari kemudian sebelum tidur, papanya menghampiri anak perempuannya dan bertanya, nak, apa yang kamu rasakan sepanjang hari ini? Lalu tiba-tiba anak perempuan ini dengan mata berkaca-kaca hampir menangis. Dia menatap papanya dan berkata, papa membawa saya ke Disneyland tentu bukan karena saya telah berbuat baik selama ini. Tetapi kemudian dia tidak bisa menahan air matanya sambil menangis. Dia berkata, karena saya anak papa. Lalu dia memeluk papanya, saudara. Bapak, ibu, saudara, Allah Bapa sangat mengasihi kita. Kita dikasihi Tuhan bukan karena kebaikan kita. Dia lebih dahulu mengasihi kita. Dia mengirimkan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi penebus kita, yang mati di atas kayu salib untuk menanggung hukuman yang semestinya kita tanggung. Allah Tritunggal berbicara tentang kasih Allah yang begitu besar kepada manusia berdosa.
Yesus berkata, seperti Bapa mengasihi aku, demikian aku mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku. Tuhan ingin kita tinggal di dalam kasihnya, seperti Allah Tritunggal yang mengasihi, dan Allah adalah kasih, saudara. Tidak ada sebuah jawaban yang sanggup menjawab ketika Allah sendiri sebelum segala sesuatu diciptakan, siapakah yang dikasihi Tuhan? Bukankah kasih memerlukan objek yang dikasihi? Tetapi Allah Tritunggal adalah jawaban. Karena Allah Bapa mengasihi Allah Anak, Allah Anak mengasihi Allah Roh Kudus, dan Allah Roh Kudus mengasihi Allah Bapa, ketiganya yang Esa, dan Allah itu adalah kasih. Nah, kasih Allah juga dinyatakan dalam bentuk ciptaannya, dan kita dikasihi Tuhan. Tuhan ingin kita memiliki persekutuan yang indah dengannya. Oleh sebab itu kalimat yang bagian ketiga dari 2 Korintus 13 ayat 13 berkata tentang persekutuan Roh Kudus. Siapakah Roh Kudus? Firman Tuhan berkata Roh Kudus bukan hanya kuasa, tetapi Roh Kudus adalah Allah yang Maha Kuasa. 1 Korintus 3 16 berkata, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah baik roh Allah? Kita adalah baik roh Allah. 1 Korintus 6 ayat 19 dikatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah baik Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Jadi pemakaian kata Roh Kudus sama dengan Roh Allah. Jadi itulah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal yang Tuhan wahyukan kepada kita, yang Tuhan nyatakan kepada kita. Roh Kudus bukan hanya kuasa, tapi dia Allah yang berkuasa. Dia diam di dalam hidup kita, membawa kita bisa percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Di dalam 1 Korintus 12 ayat 3 dikatakan, karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Tanpa karya Roh Kudus di dalam hidup kita, kita tidak bisa mengaku percaya Yesus adalah Tuhan. Saudara-saudara, Roh Kudus, Roh Allah, dia memimpin kita untuk bisa percaya, melampaui segala akal dan pikiran kita. Saudara-saudara, dia adalah Allah, pribadi ketiga dari Allah Tritunggal yang berdiam dalam diri kita, menginsafkan dunia akan dosa dan kebenaran serta penghakiman. Dia mengingatkan kita akan firman Tuhan. Dia adalah Roh Penghibur. Dia juga adalah sebagai penolong di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, ada seorang pendeta bernama Ed Underwood menuliskan kisah kesaksian hidupnya dalam sebuah buku. Dia adalah seorang hamba Tuhan yang melayani, tapi suatu ketika dia sakit kanker, limfoma. Saudara-saudara, ini membuat penderitaan yang luar biasa baginya. Dia harus bolak-balik rumah sakit, dia depresi, saudara. Dia sakit fisik dan juga sakit mental, saudara. Goncang, dan dia merasakan betapa dia sudah tidak memiliki pengharapan lagi. Nah, saudara-saudara, terus menerus berdoa, membaca firman, sampai suatu saat dia hendak bunuh diri. Dia merencanakan bunuh diri, pil sudah tersedia. Tetapi jam 2 dini hari dia terbangun dan dia diingatkan 3 kata saja. 3 kata itu adalah, how about Jackson? How about Jackson? Itu yang muncul di dalam pikirannya jam 2 dini hari. Jackson adalah cucu pertamanya.
di mana dia yang selalu mengajarkan kasih Tuhan kepada cucunya, percaya kepada Tuhan Yesus, menjadi murid Kristus, menjadi pengikut Kristus, menceritakan tentang kasih Allah yang luar biasa. Lalu Ed Underwood merasakan, oh, persekutuan yang indah dengan cucunya begitu. Apakah dia ingin kehilangan demikian? Tuhan mengingatkan dia dengan tiga kata ini, membawa dia, mengingatkan dia tentang betapa besar kasih anugerah Tuhan di dalam kehidupannya. Lalu dia menyingkirkan pil itu dan dia sejak saat itu tidak lagi berpikir tentang mau bunuh diri. Kemudian oleh masukan teman-temannya, dia menulis sebuah buku berjudul When God Breaks Your Heart. Ketika Tuhan meremukkan hatimu, dia merasa pembentukan Tuhan yang luar biasa. Kalau saudara akses website dari atunderwood.com, ada satu tagline dia menulis, God's Grace Changes Everything. Kasih karunia Tuhan mengubah segalanya. Saudara-saudara, kita memerlukan kasih anugerah Tuhan. Pada hari ini, apakah engkau depresi menghadapi kenyataan hidup yang tidak habis-habisnya? Bahkan mungkin saudara merencanakan akan bunuh diri. Kasih setia Tuhan tidak berkesudahan. Tuhan akan menopang hidupmu, Tuhan akan menyelamatkanmu, datanglah kepadanya. Apakah saudara pernah berbuat kejahatan atau sedang melakukan kejahatan dan karena itu engkau sekarang menanggung akibatnya? Engkau merasa ditolak, dikucilkan, dipandang hina dan hidupmu tidak memiliki arti? Kembalilah kepada Tuhan. Sebab kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus akan menyertai hidupmu, akan memperbaharui hidupmu. Dia memilikimu. Allah memiliki kita. Dia ingin kita kembali kepadanya, bukan karena kebaikan kita, tetapi karena kasih anugerah Tuhan yang begitu besar. Allah adalah kasih. Tinggallah di dalam kasih-Nya, yaitu dengan kita menuruti perintah-Nya. Maka kita mendapatkan kekuatan yang dari Tuhan untuk memampukan kita mengasihi Tuhan dan sesama kita. Maukah saudara? Mari kita merenungkan firman dengan bersama-sama menaikkan satu pujian. Sangat besar anugerah-Nya. Yeah.
Kiranya karya Allah Tritunggal terus membuat kita makin bersyukur dan bersandar kepadanya. Kita akan mengakui iman percaya kita di hadapan Tuhan. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri bersama dengan orang percaya dari segala abad dan tempat. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman percaya kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli dengan berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin." Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Kita akan memberikan persembahan syukur kita di hadapan Tuhan. Ayat persembahan kita terambil dari Kisah Para Rasul pasal 20 ayatnya yang ke-35. "Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepadamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima." Pemberian persembahan kita pada pagi hari ini dapat kita transfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 012-318-0434 dan juga ke rekening BNI 001-828-5011. Kita akan masuk di dalam doa persembahan dan doa syafaat. Bapak Ibu Saudara, mari kita mengambil waktu kesempatan yang indah ini untuk berdoa syafaat. Kita berdoa bersama-sama, mari kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, bersama-sama kami berdoa menaikkan syukur kepada Tuhan untuk kasih karunia Tuhan yang selalu ada bersama dengan kami. Kami menaikkan doa untuk bangsa pemerintah kami ya Tuhan, khususnya para pemimpin kami. Tuhan memberikan hikmat bijaksana di dalam setiap mengambil keputusan, di dalam setiap menetapkan aturan-aturan yang ada ya Tuhan, khususnya dalam rangka menghadapi pandemik ini. Tuhan kiranya menolong dan memberikan kekuatan dan kesehatan bagi semua. Kami juga bersama-sama berdoa untuk semua tenaga medis yang berjuang untuk membantu yang sakit supaya mereka beroleh kesembuhan yang dari Tuhan. Oh, mereka harus meninggalkan keluarga, mereka harus memakai peralatan yang juga bisa menyusahkan mereka. Tuhan kiranya menolong, memberikan kekuatan, kesehatan, dan perlindungan, dan anugerah berkat bagi mereka dan juga keluarganya. Kami bersatu hati berdoa juga untuk para penderita sakit yang sekarang sedang dirawat ya Tuhan. Kiranya Tuhan juga memberikan mereka kekuatan, memberikan kepada mereka pengharapan yang dari Tuhan. Tuhan memulihkan dan Tuhan memberkati supaya banyak yang sakit boleh mengalami kesembuhan melalui para tenaga medis, melalui obat-obatan yang telah disediakan ya Tuhan. Bapa di dalam sorga, kami berdoa juga untuk seluruh aparat pemerintah, Polri, TNI, dan seluruh aparat yang ada yang menjaga ketertiban umum supaya
aturan-aturan pemerintah dapat dilaksanakan dengan baik. Tuhan kiranya juga memberkati dan menolong mereka ya Tuhan. Kami berdoa bersama untuk jemaat yang sakit, yang sedang bergumul dengan usaha pekerjaannya. Tuhan kiranya juga menurunkan anugerah, memimpin ya Tuhan, menolong. Sehingga di dalam masa-masa sulit ini, kami boleh melihat ada anugerah Tuhan di dalamnya. Ada pertolongan Tuhan, dan bahkan juga kami ingin menjadi berkat untuk orang lain. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk mereka yang depresi, yang mungkin bahkan mau bunuh diri. Kiranya Tuhan menjamah mereka. Roh Kudus memberikan kekuatan, penghiburan kepada mereka. Sehingga mereka ingat akan kasih Tuhan yang begitu besar, yang mau mati untuk mereka. Tuhan tolong ya Tuhan, supaya mereka boleh diselamatkan. Bapa di dalam surga, kami berdoa juga Tuhan memberkati seluruh program Gereja Kristus Ketapang, baik di pusat maupun di pos-pos, supaya kami boleh menjalankan kehendak Tuhan, apa yang Tuhan mau bagi gereja Tuhan, dan bagaimana gereja menjadi berkat ya Tuhan. Berkatilah Tuhan, pimpinlah kami semua. Kami juga berdoa Tuhan kiranya memberkati mereka yang kehilangan pekerjaan, mereka yang sedang mengalami kesusahan saat ini. Kiranya tangan kasih Allah boleh menopang mereka, membuka jalan bagi mereka. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menaikkan doa kami dan kami menaikkan semua ini di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Sebagai lagu pengutusan, kita mau menyanyikan pujian syukur kita dari Kidung Jemaat 405. Kaulah ya Tuhan, surya hidupku. Kaulah ya Tuhan, surya hidupku. Jemaat, mari kita berdiri, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian.
Amin. Selesai, silakan bersatu. Tuhan memberkati. Adik-adik harus bilang shalom. Oke, sekali lagi ya. Shalom semuanya. Shalom. Oke. Apa kabar semuanya? Pastinya tentu sangat luar biasa. Sekarang Cici, kalau Cici bilang Laskar Kristus, semuanya harus bangkit berdiri lalu bilang siap gerak. Setuju? Kita ulang ya sekali lagi ya. Laskar Kristus, siap gerak. Wah, luar biasa. Sekali lagi, kita coba lagi. Laskar Kristus, siap gerak. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Yes, 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 yes. Oke, sekarang kita mau kembali datang di hadapan Tuhan. Kita mau memuji Tuhan di tempat ini. Walaupun masih kita semua masih dalam ibadah di rumah, tapi kita tetap percaya kuasa Tuhan ada di rumah kalian masing-masing. Dan kita mau memuji Tuhan bersama-sama. Oke, sekarang Cici mau semuanya masih dalam bangkit berdiri dan angkat tangan kalian semua tinggi-tinggi supaya kita berolahraga sebentar sebelum kita memuji Tuhan. Oke, sekarang kita mau angkat satu pujian. Kalau kau suka hati tepuk tangan, semua bisa, semua yang di rumah pun harus ikut. Mari kita nyanyikan lagu ini sama-sama. Dengan menggunakan gerakan, jangan lupa kaki dan tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan, kalau kau suka hati tepuk tangan, kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati bilang amin, amin. Kalau kau suka hati lompat-lompat, kalau kau suka hati lompat-lompat, kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tertawalah, hahaha. Nah, waktu kita bilang tepuk tangan, semuanya tepuk tangan. Ketika kita bilang amin, semuanya harus mengatakan amin. Kalau ada kata tertawa, kita harus bilang tertawalah, hahaha. Kita ulang lagu ini sekali lagi ya. Kalau kau suka hati tepuk tangan, kalau kau suka hati tepuk tangan, kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati bilang amin, amin, amin. Kalau kau suka hati lompat-lompat, kalau kau suka hati lompat-lompat, kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tertawalah, hahaha. Oke,
hati kita mau berdoa, kita mau mengucap syukur untuk hari ini yang Tuhan sudah berikan kepada kita, ya. Yuk kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kembali kami datang pada pagi hari ini di rumah kami masing-masing, kami boleh beribadah. Tuhan, kami mau memuji Tuhan. Kami mau menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, bertatalah di atas puji-pujian kami. Dan juga Tuhan yang boleh pimpin, firman Tuhan yang boleh disampaikan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, tunggu. Semuanya nggak boleh duduk dulu ya. Semuanya harus bangkit berdiri, tetap berdiri dan tetap menari untuk Tuhan. Kita mau angkat satu pujian kita sama-sama. Kudaki-daki-daki gunung yang tinggi. Mari semuanya kita mau bersuka cita, kita angkat pujian ini sama-sama. Ingat, pakai gerakan ya. Kudaki-daki gunung yang tinggi, sebab Yesus selalu beserta kita dimanapun kita berada. Kudaki-daki-daki-daki gunung yang tinggi, ku turun-turun-turun-turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di suka kau ada. Selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka pun ada adik-adik, di suka kau ada. Tuhan Yesus baik. Karena berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmatmu bagiku. Boleh sambil bertepuk tangan di rumah ya adik-adik. Hari berganti hari, tetap kulihat kasihmu, tak pernah berakhir di hidupku. Kita mau katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Kesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmatmu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih Tuhan, bukan? Hari berganti hari, tetap kulihat kasihmu.
Sekali lagi Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Semuanya untuk memuji Tuhan, walaupun semuanya ada di rumah, tapi adik-adik bisa rasakan bagaimana sukacitanya kita di rumah. Walaupun terbatas, kita tetap bisa memuji Tuhan dengan hati yang penuh sukacita dan hanya untuk Tuhan. Adik-adik, sekarang kita mau siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tentunya adik-adik udah boleh duduk. Kalau tadi kan gak boleh duduk, sekarang udah boleh. Sekarang kita mau dengarkan. Kita mau nyanyikan satu pujian, Yes, Jesus Love Me. Kita harus tetap ingat, Tuhan mengasihi kita semua, oke? Okay? Jesus Love Me, Designer. Jesus Love Me, Designer. Yang ada di rumah sudah siap dengar firman Tuhan? Siap dong. Oke, kalau sudah siap, yuk kita mau berdoa minta pimpinan Roh Kudus. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami sudah memuji-muji nama Tuhan, dan sekarang kami mau membaca dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, tolong supaya kami dapat mengerti dan kami mau belajar melakukannya di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Yuk, siapkan Alkitabnya. Kita buka Alkitab kita. Kisah para Rasul, pasal 2, ayatnya yang ke-14 sampai yang ke-40. Tapi kita baca satu ayat saja ya. Ibu Susi akan baca ayat 38 saja. Nanti adik-adik di rumah baca lagi ya seluruhnya. Kisah para Rasul pasal 2 ayat yang ke-38. Demikian firman Tuhan. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Ya, adik-adik yang dikasihi Tuhan, hari ini tema kita adalah berani karena benar. Ya, berani karena benar. Gimana sih berani karena benar? Ya, adik-adik, Kak Susi mau tanya dulu. Siapa di sini mau jadi anak yang berani?
Saya. Iya, semua kita pasti mau jadi anak yang berani. Gak ada yang mau jadi anak yang penakut. Apa-apa takut, mau ngomong takut gitu ya. Kita semua pasti mau jadi anak yang berani. Tapi menjadi anak yang pemberani itu gak mudah loh. Gak gampang. Karena apa? Kalau kita berani berkata yang benar, belum tentu semua orang mau dengar. Belum tentu semua orang mau terima. Bisa jadi ketika kita ngomong yang benar akan dibilang begini, ah so suci, ah so tahu, gitu ya. Akhirnya kita nggak jadi mau ngomong yang benar. Nah tapi hari ini kita mau belajar dari Petrus, berani karena benar, berani memperkatakan yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Adik-adik kenal atau tahu tentang Petrus? Tahu betul. Petrus adalah salah satu murid dari Tuhan Yesus. Berapa murid Tuhan Yesus? Ada 12 ya. Nah Petrus adalah salah satunya. Petrus ini kalau kita perhatikan di dalam Alkitab, orangnya tuh berapi-api, orangnya semangat, kelihatannya berani, tapi sebenarnya gak berani-berani amat gitu ya. Ada kalanya dia takut, ada kalanya dia cemas, ada kalanya dia gak berani begitu ya. Kita ingat peristiwa di dalam Alkitab ketika Tuhan Yesus suruh Petrus berjalan di atas air ya. Waktu dia disuruh Tuhan Yesus berjalan di atas air, dia bisa loh, karena dia percaya sama Tuhan Yesus. Dia dengar perkataan Yesus. Tapi ketika dia merasakan ada angin gitu ya, dia mulai ketakutan. Akhirnya dia hampir tenggelam. Peristiwa yang kedua, ketika Tuhan Yesus ditangkap adik-adik. Ya ketika Tuhan Yesus ditangkap mau disalib, ada orang yang bertanya melihat Petrus, loh bukannya kamu adalah salah satu dari mereka? Petrus bilang apa adik-adik? Petrus bilang, enggak, aku gak kenal. Bukan aku. Petrus takut mengakui Tuhan Yesus itu adalah gurunya. Wah, Petrus menyangkal Tuhan Yesus adik-adik. Karena apa? Dia takut ditangkap seperti Tuhan Yesus. Tapi hari ini kita melihat di dalam pembacaan tadi, Petrus menjadi seorang yang berbeda. Petrus berubah loh adik-adik ya. Dari yang penakut, dari yang menyangkal Tuhan Yesus, menjadi seorang yang memberitakan tentang Tuhan Yesus dengan berani. Berani memperkatakan yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Kenapa? Kok bisa Petrus berubah ya adik-adik ya? Karena kuasa Tuhan Yesus ada di dalam dirinya. Ada kuasa Roh Kudus di dalam diri Petrus. Sehingga dia berani bersaksi kepada orang banyak. Nah adik-adik, kita ingat peristiwa Pentakosta ya. Ketika orang banyak, murid-murid berkumpul di suatu tempat, Roh Kudus dicurahkan kepada mereka. Itu yang dijanjikan Tuhan waktu itu dan itu digenapi. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan pada waktu itu sungguh Roh Kudus turun di atas mereka dan mereka menjadi orang yang berani bersaksi akan siapa Tuhan Yesus. Nah, dalam kisah-kisah para rasul ini ya, ketika mereka berkumpul, mereka menerima kuasa Roh Kudus, mereka berbicara dalam berbagai bahasa ya, dari berbagai bahasa dan semua orang yang ada di situ dapat mengerti. Orang terheran-heran. Tapi ada orang yang menyangka bahwa mereka sedang mabuk oleh anggur. Mereka dicurigai mabuk oleh anggur. Tetapi Petrus dia berdiri di antara murid yang lain. Dengan gagah berani dia katakan, kami tidak mabuk oleh anggur. Tetapi kami berkata-kata tentang Tuhan Yesus. Karena Roh Kudus dicurahkan kepada setiap kami. Bahkan di dalam bacaan yang kita baca tadi, Petrus berani berkata, bertobatlah, berilah dirimu dibaptis supaya kamu juga mengalami kuasa Roh Kudus. Wow, luar biasa ya. Hebat loh Petrus loh. Kenapa Petrus bisa begitu? Sekali lagi, karena dia mengalami kuasa Roh Kudus. Adik-adik, gak cuman Petrus loh.
setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, ada Roh Kudus di dalam hati kita. Dan kita semua dipanggil Tuhan untuk berani berkata benar, untuk berani bersaksi tentang Tuhan Yesus. Aduh, emangnya gimana Kak Susi? Aku kan masih kecil, aku gak berani ngomong tentang Tuhan Yesus. Gak bisa, semua kita baik kecil, baik besar, tua muda, semua kita dipanggil untuk bersaksi dengan tentang Tuhan Yesus. Dimana kita bisa mulai? Gak usah jauh-jauh dulu adik-adik. Kita bisa mulai di rumah. Ya gimana caranya? Mungkin kalau saat-saat ini ya, papa mama kita lagi sedih. Gimana caranya? Berani berkata benar. Ya sesuai dengan firman Tuhan. Kita bisa ngomong sama papa mama. Pa, ma, jangan sedih ya. Jangan khawatir ya. Tuhan Yesus pasti jaga kita. Tuhan Yesus pasti pelihara kita. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, kita bisa bersaksi, kita bisa mengatakan yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Ketika ada koko, cici, atau dede, mungkin lagi berantem. Wah, lagi berantem, lagi perebutan mainan gitu ya. Kita yang tahu kebenaran, kita bisa ngomong, "Koh, ci, jangan berantem ya. Tuhan Yesus gak suka kalau kita berantem. Tuhan Yesus maunya kita mengasihi satu dengan yang lain." Ya, itu contoh yang kedua. Yang ketiga, nanti kalau kita sudah masuk lagi sekolah, kita bisa bersaksi loh. Kita bisa berkata benar. Kalau kita lihat ada teman kita yang nyontek, wah, kita bisa tegur loh. Kita bisa bilang gini, "Hai teman, gak boleh nyontek ya. Itu dosa." Nanti lagi kalau kita sudah masuk ke gereja, kita sudah mulai ibadah di gereja, kita bisa ingatkan teman kita yang lain yang sudah mulai malas ke gereja. Kita ingatin mereka, jangan malas gereja ya, kita harus rajin sekolah minggu. Nah itu contoh praktis yang bisa kita lakukan adik-adik. Kita berani karena benar, berani memperkatakan firman Tuhan. Jadi biarlah semua kita adik-adik sekolah minggu yang ada yang sedang mendengarkan firman Tuhan ini, kita mau belajar dari Petrus, berani karena benar. Berani karena benar, dan nama Tuhan dimuliakan di dalam hidup kita. Ya, kita mau ayat hafalan ya. Kita mau membaca ayat hafalan kita dari Efesus pasal 4 ayatnya yang ke-25. Demikian firman Tuhan. "Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota." Ya. Jadi firman Tuhan ingatkan kita dalam ayat hafalan ini, buanglah dusta, perkatakanlah yang benar. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk berani karena benar. Berani mengatakan tentang Tuhan Yesus. Berani bersaksi tentang Tuhan Yesus. Sehingga banyak orang yang percaya kepada Tuhan. Pakai kami meskipun kami masih kecil, tapi kami mau belajar menjadi anak-anak yang memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Hai adik-adik, sekarang kita mau siapkan persembahan kita. Persembahan kita boleh dilakukan dengan cara transfer. Nomornya nanti akan ada tertera di bawah. Atau adik-adik boleh masukkan ke dalam amplop yang sebelumnya adik-adik udah simpan, boleh ditaruh lagi di amplop yang sama. Nanti ketika kita sudah datang ke gereja, kita boleh masukkan amplop persembahannya kepada cici atau koko yang ada di gereja. Okay? Baik, mari kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau memberikan persembahan kita pada hari ini. Kita mau angkat satu pujian, "To God be the glory." Semua kemuliaan hanya untuk Tuhan. To God be the glory, to God be the glory.
Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk persembahannya sudah terkumpul. Tuhan, kiranya Engkau yang boleh berkati Tuhan untuk setiap pemberian kami. Tuhan yang boleh berkati kedua orang tua kami Tuhan di dalam pekerjaan mereka. Kami berterima kasih untuk kesempatan kami untuk boleh memberi kepada Tuhan. Bapa, saat ini kami mau datang, kami mau berdoa untuk kondisi negara kami Tuhan yang masih dalam kondisi COVID. Kami mau berdoa Tuhan untuk kesehatan kami dan juga keluarga besar kami dan juga untuk negara kami Tuhan, terutama untuk pemerintah dan juga presiden. Kiranya Tuhan yang boleh terus sertai mereka, pimpin mereka ya Tuhan, agar mereka dapat memberi yang terbaik untuk bangsa dan negara. Bapa, kami mau berdoa untuk minggu ke depan kami akan ada ujian akhir di sekolah. Tuhan, kiranya Engkau yang juga boleh memberkati dan Tuhan yang boleh sertai pimpin kami agar kami mau boleh memberikan yang terbaik hanya untuk Tuhan ketika kami ujian nanti. Tuhan, kami mau menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu satu minggu ke depan, biarlah Tuhan yang boleh sertai. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, ibadah kita selesai pada hari ini. Selamat hari Minggu. Happy Sunday. Stay at home and stay healthy. Bye-bye.